Siapa mereka-mereka yang beriman yang mendapatkan keberuntungan? Panjang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lawwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan, orang-orang yang bisa berpaling dari ucapan perbuatan yang sia-sia. Jadi enggak ada guna yang enggak dia ucapkan. Ucapan yang sia-sia ini, ma'asyarul ikhwah, secara umum, secara khusus poin nomor 2 tadi, wallahi demi Allah sering kita dengar itu. Belum akurat sumbernya. Itu sudah disampaikan. Kadang kita sampai letih mendengarkannya, muak kita mendengarkan. Isu ini, isu itu. Ini orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Orang yang ingin menjadikan imannya benar, imannya sahih, seperti apa yang Allah inginkan, seperti apa yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga lisan dari ucapan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang membahayakan, menyebarkan isu-isu, menyebarkan berita-berita yang belum tahu sumbernya dari mana. Terkadang dari pendusta besar, dari pembohong besar, kita enggak tahu. Sampainya berita itu kepada kita, itu kita enggak tahu sudah berapa orang jaraknya itu dari penyebar berita itu sudah berapa gitu. Kita enggak tahu. Begitu masuk, ya, kita enggak tahu pembuat berita itu dengan kita itu sudah berapa orang pembuat berita mengirimkan, yang ini mengirimkan, yang ini men-share sampai ke kita. Sudah 10 kadang. Kita share juga, kita enggak tahu tuh. Dia termasuk ucapan sia-sia, perbuatan sia-sia. Dan secara umum ini dia, walladzina hum 'anil lawwi mu'ridun. Orang yang beriman, yang mendapatkan keberuntungan, yang dia bisa berpaling dari ucapan yang sia-sia. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya.